Lukisannya abstrak. Itu gambar apa itu? Gambar kucing enggak? Gambar kucing. Jadi ini babynya nonton. Coba lihat dedeknya yang itu. Yang mewarnai itu gimana? Mewarnai ini lukisan. Membangkitkan jiwa seni. Aduh, membangkitkan jiwa seni anak sejak dini. Wah, jadi ini salah satu penyewaan tempat mewarnai itu ada di Taman Kota Intan yang terbenar di Kabupaten Landak, Kalbar. Nah, satu lukisannya itu 20.000 udah dapat lukisan, nanti bisa dibawa pulang, terus juga dapat warna. Nah, bisa mewarnai sepuasnya sesuai dengan banyaknya cat yang diberikan ya Tribuners. Bisa mewarnai seperti apapun, bisa didampingi orang tua tuh. Untuk anak-anak itu kan pasti yang usia 1 tahun ke atas itu sudah mulai suka coret-coret tuh kalau lihat warna-warna seperti ini. Nah, ini cocok nih untuk Tribuners. Jadi gambarnya juga banyak. Ada Princess, Sailor Moon, kemudian Boboiboy, Mickey Mouse, Transformers. Banyak ya. Di baliknya juga ada tuh. Nah, ini bisa jadi salah satu inspirasi. Mami, halo. Lo kok gitu? Oh, nggak bisa mau warna. Coba warna-warna. Ini bapaknya lebih asik nih. Lebih asik bapaknya. Dia mau warna. Ayo, Mami, coba lihat gimana tuh hasilnya. Itu catnya segini. Ini di Taman Kota Intan yang Tribuners, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalbar. Nah, itu biasanya abang-abangnya itu dari siang udah ada tuh. Oh, enggak siang-siang amat ya, dari sore lah. Biasa udah ada stay sampai malam. Jadi kalau Tribuners mau bawa anak-anak ke sini, mau melukis, mewarnai, bisa. Harganya hanya 20.000, sudah dapat gambar. Tinggal pilih mau gambar apa aja. Oke, Tribuners, sekian sirasu saya. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.